Terima kasih sudah klik video ini. Mohon supportnya untuk subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Happy exploring, guys. Nah, kali ini kita sedang berada di Tebet. Ada di Tebet. Persisnya nama tempat makannya apa? Bakso Aci Ganteng. Tuh, Bakso Aci Ganteng. Dekat namanya ada tempat tuh saja nyampe. Kalau udah makan di sini Bakso Aci Ganteng, yang makan langsung ganteng. Jadi kita makan yuk. Pilus. Kayak pilus nih. Ini ada pilus gitu. Ini pilus. Kemudian ada daging nih, daging tetelan. Daging tetelan. Kemudian ada bakso tahu. Bakso tahu. Kemudian ada ini cuanki. Cuanki. Terus ada ceker. Cekernya dua lagi. Nah, ini dia nih. Ini namanya bakso aci nih. Ini bakso aci. Nah, ini kalau paket lengkap ini namanya bakso aci ganteng maksimal. Bakso maksimal. Kalau yang neng, ini kena ini. Isinya apa aja kalau ini? Sama, cuma nggak bedanya itu nggak ada ceker doang. Cuanki tahunya ada dua, tapi yang ini satu yang ini. Hmm. Ada pilus ya? Ada pilus sama. Bakso aci. Bakso aci itu. Okay. Sama aja kok, cuma bedanya nggak pakai ceker kalau maksimal. Hmm. Harganya beda 2.000 ya? Harganya beda 2.000-an ya? Harganya beda. Nah, kalau tadi sudah lihat tampilannya, sekarang kita cobain. Pertama itu. Rumah. Pertama yang harus cobain itu kuahnya kalau gua. Gurih. Gurih banget ya. Mantep nih. Cabenya harus mantep. Ini terlalu gurih deh kayaknya Neng. Kayak makan kiki. Ya mungkin dia pengaruh dari pilusnya ini ya. Kalau kita tambah cabai ya. Cuma cabai juga. Cabai. Coba kita coba ya. Cabainya pedes gak? Cabainya merah banget. Wah, cabainya kayak cabai kemplang itu zaman SD loh. Iya. Kita coba bakso acinya ya. Oh iya ya. Bener. Dikasih cabai berubah rasanya. Bakso acinya ada isi ternyata. Daging-daging dikit ya? Kayak ada daging-daging kecil gitu. Coba pilusnya. Bakso aci. Itu jatuh. Ya, ada isinya. Kita lihat mau cuanki tahu. Ini buat yang pedes, bisa tambahin cabe. Kalau nggak suka pedes, nggak usah pedes. Yang neng nggak ada tetelan ya, ada nggak? Ada. Oh, ada juga ya? Cuma aja. Beda nggak ada ceker doang nih, Neng. Jadi beda 2.000. Tuh, yang ganteng maksimal. Ada ceker, yang ganteng banget. Nggak ada ceker. Atau 23.000, ini 21.000. Worth it lah ya buat apa namanya? Duit. Buat varian bakso ya. Jajanan anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kalian makan bakso bakso daging, kalau ini bakso aci. Acinya benar-benar keras. Ini kita coba cuankinya ya. Kulit. Berasa di Bandung nggak? Enggak sih. Cilok bakso. Mirip cilok. Yang tahunya goreng.
agak keras, harus lama-lama direndam. Apanya? Tahu. Tahu tahunya emang agak keras. Harus di agak lama ya direndam. Karena ini dia pakai tetelan baksonya, jadi kalau makannya harus cepet-cepet, kalau enggak dia dingin, buku. Ini tetelannya, dagingnya ini. Iya iya, tetelannya enak, emang enak. Tetelannya enak. Jadi dia bukannya lemak semua, tapi ada dagingnya itu ya. Daging plus ketelan gitu loh. Kayak rib eye lah gitu, ada daging. Tenderloin kali? Tenderloin. Sirloin, sirloin. Kita cobain cekannya ya. Aromanya. Gak amis. Lembut banget. Enak cekannya. Tempat nongkrongnya anak-anak milenial. ABG. Kita kan ABG juga. Iya. Ini kalau kita lihat dari depan itu, kayaknya sih SMP SMA gitu ya banyak. Mahasiswa juga ada. Kayaknya kurang pedas deh, nambah lagi. Kayaknya neng nggak suka ininya deh, yang kerupuk-kerupuknya. Kelalannya. Ini kerupuknya ganggu perasaan. Pilusnya itu ya. Betul. Jadi kayak makan pilus. Betul. Pilusnya ini bikin tambah gurih ya. Dia gurih, iya. Dan ini padahal dia aslinya udah gurih. Baik nanti pilusnya itu dipisah ya. Jangan langsung dicemplungin. Jadi taruh dari wadah baru masukin. Jadi lain kali kalau neng mau beli lagi, pilusnya dipisah ya. Pilusnya dipisahin. Buat teman-teman yang mau nyobain, silakan datang ke Bakso Aci Ganteng. Jadi yang ganteng-ganteng aja tuh datang ke sini. Yang cantik enggak boleh. Yang ganteng pasti ada cantik. Sama yang jelek, kalau enggak ada yang jelek enggak ada yang ganteng. Cuanki ya. Kayak kerupuk ikan. Nyel-nyel gitu ya. Jadi model kayak seblak juga ya. Ini emang cocok banget dimakan sore-sore ya. Iya. Buat pengenang kan sore-sore gitu. Jadi nggak terlalu lapar, tapi nggak terlalu kenyang juga ya. Jadi pakai kencur juga kayaknya. Oh ya. Ini kayak berasa kencur. Toplak dongnya. Ini pilusnya emang mengganggu. Iya kan mengganggu kan. Nanti semakin lama terendam, dia semakin kelot alat itu. Tapi emang ini nggak terlalu suka pilus. Menang nih bawa. Tips juga kalau habis makan bakso atau makanan-makanan yang berlemak, tuh minumnya harus teh hangat yang tawar ya. Terakhir. Nih bentuknya unik ya. Ini lagi booming nih apa? Cangkir-cangkir pengek gini. Tuh. Kok enak? Ini teh apa ya? Tehnya enak. Siapa? Lagi ya? Mm-hmm.
makanya ini recommended kalau udah selesai minum yang hangat-hangat baru boleh yang dingin. Sirup. Karena dia akan memadatkan lemak. Kalau misalkan habis makan berlemak langsung minum es ya. Membeku kan ada pada. Membeku. Kita udah selesai makan-makannya ditemanin teh hangat mawar dan es jeruk manis. Kenyang. Dan kenyang banget. Emang cukup mengenyangkan juga ya. Karena ada bakso acinya ada banyak gitu ya. Ada berapa biji tadi ya? Ada 5 kayaknya. Ada 5 baksonya ditambah cuankinya, tahu bakso tahunya, kemudian ada pilus-pilus dan kacalan. Overall, sekarang kita lihat ke penilaian. Menurut Neng, nilainya berapa? Berapa ya? Kalau dibanding bakso sih, sama kayak bakso, cuma buat varian doang. Mirip-mirip seblak juga. Neng sih karena nggak suka ada pilusnya aja ya, jadi rasanya campur-campur. Tapi yang lainnya suka 7.5 lah ya. Kalau gua, ini adalah menambahkan varian baru dari bakso. Kalau kita bandingin dengan bakso daging, cuma kalah jauh pasti. Tapi kalau ini buat icip-icip, kemudian buat nyoba hal sesuatu yang baru, ini lumayan enak. Cuankinya enak. Sama kayak ini, saya kurang suka pilusnya. Jadi keras jadinya alot. Sebaiknya sih dipisah biar tetap gurih ke garing. Jadi kita kasih nilai 7.5 juga. Nah, kita udah kasih nilai overall kita berdua 7.5. Nah, kalau kamu mau kasih nilai berapa? Suka juga enggak sih di sini? Suka juga enggak, Pak? Tapi kayaknya anak-anak BG suka nih, soalnya rame banget tuh di belakang. Betul. Yang dari tadi enggak pernah sepi. Tempatnya luas banget. Tempatnya luas. Betul. Nah, nanti kalau kayaknya emang anak-anak nongkrong pada di sini semua. Jadi tempatnya disediain banyak kok. Dan ini juga tempat-tempatnya ya cozy lah untuk anak-anak nongkrong. Ada toilet, adem. Jadi buat kalian yang mau nyobain dan mau nilai ini gimana, kemudian mau dibandingin dengan bakso biasa gimana, datang aja ke Bakso Aci dan Tebet. Di Tebet ya, Bakso Aci Ganteng Tebet. Di Tebet. Dadah.